Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dua cahaya keemasan melesat dari langit Gunung Xiongshu. Kakak Ruo, kemana tujuan kita sekarang? Ucap tanya King Ling. Ling Er, kita akan melihat pergerakan di ibu kota kekaisaran, balas King Ruo sambil melesat pergi. Satu hari kemudian, Dong Xianzai dan beberapa menteri dan jenderal sedang berbincang-bincang santai mengenai situasi yang sedang terjadi. Yang Mulia Kaisar, bagaimana pendapat Anda mengenai Pangeran Dong Soujin? Tanya seorang jenderal sambil menatap Dong Xianzai dengan serius. Jenderal Ao Lingtian, awalnya aku juga ragu, tapi dengan pendampingan para jenderal, aku yakin putra mahkota Soujin dapat menumpas kerajaan Xin, jawab Dong Xianzai dengan yakin. Satu hari sebelumnya, saat Dong Xianzai ingin memimpin pasukan menyerang kerajaan Xin, Dong Soujin bersikeras untuk mengambil alih. Mau tidak mau, Dong Xianzai akhirnya memberikan kesempatan itu, tetapi dengan pendampingan para jenderal yang merupakan para kultivator tingkat Dewa Langit. Tiba-tiba prajurit memasuki ruangan dan melaporkan bahwa Gunung Xiongshou telah menjadi padang pasir. Yang Mulia Kaisar, tidak ada yang tersisa di tempat itu, hanya sebuah tiang bendera dengan lambang kerajaan Xin. Buong! Pilar utama aula istana meledak. Dong Xianzai mengamuk dan merusak apa saja yang ada di hadapannya. Informasi yang baru saja diterimanya membuat dia kalap. Dia tidak pernah menyangka bahwa pasukan pisau perak yang sangat dia banggakan lenyap dalam satu hari. Xin Yang, aku akan menghancurkan kerajaanmu, teriaknya dengan nafas yang memburu lalu terduduk dengan sedih. Lian Er, ucapnya lirih sambil mengingat adiknya tersebut. Dia masih merasa tidak yakin dengan berita itu. Cukup lama dia terdiam lalu berdiri dari duduknya. Jenderal Ao Lingtian, panggil semua menteri, serta kirim utusan pada 8 kerajaan lainnya, ucap sang kaisar. Baik, dengan segera jenderal tersebut meninggalkan ruangan. Tidak lama kemudian datang salah satu komandan pasukan. Yang Mulia Kaisar, 50.000 pasukan yang Anda kirim sebelumnya telah ditumpas oleh pasukan yang tidak dikenal di perbatasan kerajaan Huo dan kerajaan Xin. Apa? Bagaimana bisa? Oh tidak, bagaimana dengan Pangeran Dong Soujin? Komandan pasukan tersebut menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Kaisar, semua pasukan telah diserang tanpa tersisa. Ah, keparat, teriaknya keras sampai memuntahkan seteguk darah. Dalam satu hari itu, Dong Xianzai telah menerima dua berita yang sangat buruk. Pertama, kematian adiknya Dong Lian, kini kematian putranya, Pangeran Dong Soujin. Itu pasti ulah kerajaan Xin. Panggil dan kerahkan semua pasukan utama kekaisaran. Aku Dong Xianzai akan memimpin pasukan untuk menyerbu kerajaan Xin. Baik, di luar istana kekaisaran. Para menteri kerajaan yang telah dipanggil untuk segera berkumpul datang dengan tergesa-gesa dengan wajah panik. Kalian para menteri, aku perintahkan untuk mempertahankan ibu kota kekaisaran. Aku akan segera memimpin pasukan untuk berangkat menyerang kerajaan Xin. Baik, jawab para menteri tersebut lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Di halaman istana kekaisaran, dung, 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 lonceng raksasa bergema sebanyak 3 kali sebagai tanda darurat untuk memanggil seluruh pasukan kekaisaran. Dalam waktu singkat, dari 4 penjuru barak militer yang ada di ibu kota, puluhan ribu prajurit kekaisaran bergerak menuju halaman istana. Dalam waktu 2 jam, terkumpul 400 ribu prajurit kekaisaran yang merupakan para kultivator tingkat tinggi hingga tingkat rendah menunggu perintah langsung dari Kaisar Dong Xianzai. Prajurit kekaisaran Dongnan yang gagah perkasa. Hari ini,
Aku Dong Xianzai akan memimpin kalian untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh kerajaan Xin, ucapnya dengan semangat yang berapi-api. Dong Xianzai lalu membagi pasukan yang ada dan menyisakan 100.000 pasukan untuk berjaga di ibu kota kekaisaran. 300.000 pasukan kekaisaran yang dipimpin Dong Xianzai dengan perlahan bergerak menuju gerbang kota untuk menyerang kerajaan Xin. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. 7 km dari tembok kota, telah berkumpul 90.000 pasukan dari 4 kerajaan yang berbeda, yaitu kerajaan Lu, kerajaan Liang, kerajaan Bai, dan kerajaan Cao. Sus, Xin Mosu tiba bersama 6.600 pendekar tingkat dewa yang merupakan pasukan dari kerajaan Xin. Tidak lama kemudian Jenderal Huo Er dan 25.000 pasukan dari kerajaan Huo tiba dan menyatakan untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Sehingga total pasukan aliansi kerajaan Xin 121.600 orang. Jenderal Huo Er tertegun, dia begitu heran dengan jumlah pasukan yang dibawa oleh Xin Mosu, tetapi nalurinya dengan cepat menyanggah hal itu, karena dia juga baru saja mendengar bahwa pasukan yang dipimpin oleh Xin Mosu itu barusan menumpas pasukan pisau perak di Gunung Xiongshu. Aku Jenderal Huo Er, menyatakan dukungan dan kesetiaan pada kerajaan Xin, ucap Huo Er dengan hormat. Saudara Huo Er, terima kasih telah membantu kami. Niat baik ini tidak akan kami tolak dan kami tidak menganggap sia-sia, jawab Xin Mosu senang. Xin Mosu lalu memberi pengarahan pada pasukan dan menjelaskan strategi perang yang akan mereka lakukan. Ingat, jangan mudah terbawa emosi. Pancing terus mereka untuk keluar dari tembok kota dan lakukan penyerangan dengan formasi cincin naga. Xin Mosu juga memberi kesempatan pada mereka untuk bertukar pendapat mengenai strategi serangan yang akan mereka lancarkan. Karena tidak ada yang dibicarakan lagi, Xin Mosu memberikan waktu untuk beristirahat. Karena masih ada waktu, aku ingin kalian memulihkan diri, ucapnya sambil membagikan jutaan kristal jiwa pada semua orang sesuai dengan tingkatannya. Kerajaan Xin benar-benar kaya. Batin Jenderal Huo Er saat melihat tumpukan kristal jiwa yang dibagikan pada semua pasukan. Jenderal Huo Er, ucap Xin Mosu sambil memberikan cincin penyimpanan padanya. Pangeran Xin Mosu, ini, bagikan pada prajurit yang punya potensi untuk naik tingkat dalam waktu beberapa jam, ucapnya. Pangeran Xin Mosu, terima kasih, ucap Huo Er dengan tubuh bergetar. Jenderal Huo Er, aku yang seharusnya berterima kasih karena kerajaan Huo sudi memberi pasukannya untuk membantu kami, ucapnya ramah. Tidak hanya memberikannya pada pihak kerajaan Huo, Xin Mosu juga memberikan hal yang sama pada 4 kerajaan lainnya. Dengan segera, Jenderal Huo Er lalu membagikan 250 buah-buahan abadi kepada para prajurit tingkat spiritual dan tingkat dewa yang berpotensi untuk segera naik tingkat. Kerajaan Xin benar-benar memiliki latar belakang yang sangat kuat, ucap Huo Er membatin. Satu jam kemudian saat mereka sudah memulihkan kekuatan, seorang prajurit yang bertugas sebagai mata-mata tiba di situ dan melaporkan bahwa Dong Xianzai telah memimpin 300.000 pasukan keluar dari gerbang kota. Bagus, ucap Xin Mosu dengan penuh semangat. Saudara sekalian, Anda semua telah mendengar bahwa Yang Agung dan Perkasa Dong Xianzai telah memimpin 300.000 pasukan untuk menyerang kerajaan kecil Xin. Bukankah itu hal yang lucu? Dan itu juga menunjukkan bahwa kekaisaran ini benar-benar tidak memiliki pasukan yang berkualitas. Saudara sekalian, hari ini, aku Xin Mosu akan membawa kemenangan dan menghancurkan pasukan kekaisaran yang lalim itu, ucapnya dengan semangat yang berapi-api. Semua orang yang ada di tempat itu juga begitu bersemangat. Jiwa pertempuran mereka terpacu. Hidup Pangeran Xin Mosu! Hidup Pangeran Xin Mosu! Bersiap, ucap Xin Mosu lalu mengerahkan pasukannya. 121.600 orang para tingkat dewa tingkat rendah hingga tingkat tinggi lalu membagi diri dan membentuk 3 kelompok besar, lalu menyebar. Ingat dengan formasi cincin naga, ucapnya tegas. Dari arah gerbang kota, Kaisar Dong Xianzai terus bergerak bersama 300.000 pasukannya.
Pasukan besar tersebut dibagi dalam 4 kelompok besar yang terdiri pasukan berkuda, pasukan tombak, pasukan pedang, pasukan pemanah terus bergerak, adapun Kaisar Dong Xianzai berada di barisan paling belakang dilindungi oleh 14 jenderal pelindung yang merupakan para kultivator Dewa Langit tingkat dasar. Setelah bergerak sejauh 6 km, pasukan besar tersebut tiba-tiba berhenti. Yang Mulia Kaisar, di depan ada pasukan yang menghadang. Ucap seorang jenderal melapor. Jenderal, dari pasukan mana mereka? Apakah pasukan bantuan untuk kekaisaran atau? Belum sempat Dong Xianzai menuntaskan kata-katanya, tiba-tiba dari arah depan terdengar suara ledakan yang terus bergema. Yang Mulia lapor. Mereka pasukan Kerajaan Xin. Ucap seorang jenderal tiba-tiba datang dari barisan depan dan melapor. Tunggu apalagi serang dan bunuh mereka semua. Teriak Dong Xianzai memberi perintah. Dong Xianzai yang masih berada di dalam kereta kudanya terlihat sangat marah. Dia tidak pernah menyangka ternyata Kerajaan Xin benar-benar nekat dengan menyerang ibu kota kekaisaran. Jenderal Ao Lintian, laporkan pada Menteri Pertahanan bahwa Kerajaan Xin telah menyerang. Ucap Sang Kaisar, baik Yang Mulia. Balas sang jenderal sambil bergegas meninggalkan pasukan menuju gerbang kota. Di barisan depan, pasukan aliansi Kerajaan Xin menyerang pasukan kekaisaran dengan ganas dan brutal. Para kultivator tingkat dewa tersebut terus bergerak dan membabat apa saja yang ada di hadapan mereka, sedangkan pasukan kekaisaran begitu kacau karena diserang secara tiba-tiba dari tiga arah yang berbeda. Yang membuat pasukan kekaisaran begitu kelabakan adalah pergerakan tiga formasi cincin naga yang dilancarkan oleh Xin Mosu benar-benar efektif. Selain itu, pasukan tersebut rata-rata para kultivator tingkat dewa, sehingga pasukan berkuda, pasukan pedang dan pasukan tombak yang merupakan para tingkat rendah dari pihak kekaisaran dibantai dengan begitu mudah. Medan pertempuran begitu bising dengan dentuman ledakan saat pukulan yang dilancarkan para pendekar tingkat dewa beradu dengan pukulan lainnya. Dari jauh, para penduduk kota yang sebelumnya terlihat tegang dengan pergerakan yang dilakukan oleh Dong Xianzai, kini semakin tegang. Dari gerbang kota, Menteri Pertahanan Ao Chue dan beberapa jenderal yang berada di atas benteng kota dapat melihat seorang jenderal sedang menuju ke arah mereka dengan cepat. Lapor, pasukan kekaisaran sedang diserang oleh Kerajaan Xin. Mohon segera mengerahkan semua pasukan untuk membantu. Apa? Dengan segera Ao Chue melompat dari atas benteng dan menemui jenderal tersebut. Jenderal Ao Lintian, sampaikan pada Yang Mulia Kaisar untuk segera kembali. Aku akan mengirim pasukan untuk mengawal. Menteri Ao Chue, Yang Mulia Kaisar minta kita untuk datang. Hais, jika demikian, aku akan pergi ke sana dan menemuinya. Kamu bantu aku mengarahkan para tingkat dewa untuk mengawalnya. Sebagai kultivator dewa bumi tingkat menengah, Menteri Pertahanan langsung melesat ke arah pasukan kekaisaran yang sedang bertempur. Di dalam benteng kota, tampak 100.000 pasukan kekaisaran telah bersiap-siap dengan posisinya masing-masing. Di medan pertempuran, Sus, Menteri Pertahanan Ao Chue tiba. Yang Mulia Kaisar, hamba datang menghadap. Ucapnya sambil berlutut dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Menteri Ao Chue, mana pasukan tambahan? Yang Mulia Kaisar, sebaiknya Anda kembali ke ibu kota. Di sana kita dapat bertahan dan melancarkan serangan. Selain itu, kita juga memiliki mantra formasi pertahanan. Dong Xianzai terdiam. Apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan memang benar. Saat ini pasukan kekaisaran yang ada di barisan depan saat ini telah menjadi pusat serangan. Dong Xianzai telah berkali-kali mengirimkan jenderal yang ada untuk mengarahkan pertempuran tersebut tetapi mereka tetap saja gagal, bahkan baiklah tidak dapat memecah formasi serangan yang dilancarkan oleh Xin Musu. Bajingan Xin yang ini, formasi serangan yang dilancarkan benar-benar menghancurkan barisan depan. Jika demikian perintahkan pasukan untuk segera mundur sambil melancarkan serangan. Tiba-tiba trompet perang bergema. Mundur, teriak para komandan pasukan yang berada di barisan depan, sambil mengarahkan prajurit untuk segera kembali ke benteng ibu kota kekaisaran.
Dengan perlahan pasukan tersebut bergerak mundur meninggalkan medan pertempuran untuk kembali ke benteng pertahanan kota. Pangeran, bagaimana ini? Mereka mundur ke benteng kota. Tanya Raja Wang Dianli, Raja Kerajaan Liang sambil melancarkan serangannya. Biarkan saja, serahkan padaku, terus menyerang. Semakin banyak kita membunuh pasukan mereka, maka semakin takut mereka pada kita. Ucap Sin Mosu. Kekacauan terjadi saat pasukan kekaisaran bergerak mundur, di mana formasi pertahanan mereka yang sebelumnya terus-menerus dihancurkan kini begitu rapuh bahkan dan mudah dihancurkan. Sambil bergerak mundur, keparat, dalam waktu yang singkat, mereka telah membunuh 30 ribu pasukan kita. Ucap Dong Xianzai mengumpat sambil memperhatikan jalannya pertempuran di dalam kereta kudanya. Serangan tiga formasi cincin naga terus bergerak mengikuti pasukan kekaisaran yang menarik diri dari medan pertempuran. Dentuman ledakan pukulan, dan dentingan suara pedang dan tombak terus bergema di sepanjang jalan pelarian pasukan kekaisaran yang bergerak mundur. Dong Xianzai pengecut, Kaisar Agung yang ternyata beraninya hanya melarikan diri dan bersembunyi di dalam tempurung. Suara lantang Sin Mosu bergema. Di dalam kereta kudanya, wajah Dong Xianzai tiba-tiba memerah. Harga dirinya sebagai seorang kaisar benar-benar tertantang dengan provokasi tersebut. Yang mulia kaisar, jangan terpancing. Mereka memang sengaja memprovokasi kita agar tidak kembali ke dalam benteng. Menteri Pertahanan Ao Chue mengingatkan. Terus mundur, ucap Dong Xianzai memberi perintah. Dong Xianzai, tidakkah kamu malu? Apa kata dunia dengan seorang kaisar yang hanya bisa bersembunyi di balik benteng kotanya? Suara Sin Mosu sekali lagi bergema. Dengan kekuatan tenaga dalam, suara tersebut dapat didengar oleh semua orang, sehingga membuat prajurit yang bergerak mundur juga ikut terkejut. Pemberontak, berbicaralah sepuas hati sebelum aku membunuhmu. Teriak Dong Xianzai di dalam kereta kudanya membalas. Cih! Prajurit kekaisaran, apakah kalian masih ingin mengabdi pada seorang kaisar lemah yang hanya bisa bersembunyi di balik benteng kotanya? Ini hanya serangan kecil dari kerajaan Xin yang selama ini ditindasnya. Bagaimana yang menyerang adalah kekaisaran lain, apakah kalian yakin dia bisa bertahan hingga saat ini? Kata-kata yang dilontarkan oleh Sin Mosu mulai membuat hati semua prajurit yang ada mulai bimbang dan kebingungan. Xin Yang, keparat kau, tutup mulut kotormu itu. Umpat Dong Xianzai yang begitu emosi saat melihat pasukannya mulai kehilangan semangat. Kata-kata yang dilontarkan oleh Sin Mosu benar-benar menggoyahkan mental dan semangat perang prajurit kekaisaran. Dong Xianzai pengecut, aku Sin Mosu ingin mengatakan, ayahku Xin yang tidak pantas berhadapan dengan kaisar pengecut sepertimu. Apa? Dia bukan Xin Yang? Para menteri dan jenderal kekaisaran yang berada di sisi Dong Xianzai begitu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa yang melakukan penyerangan itu adalah putra bungsu Raja Xin Yang, Sin Mosu. Sin Mosu, bocah kemarin sore, aku akan membunuhmu. Teriak Dong Xianzai yang ingin segera keluar dari kereta kudanya. Yang mulia kaisar, jangan terpancing. Dia memang ingin membuat Anda emosi, ucap para jenderal menahan Dong Xianzai yang ingin segera menyerang. Cih, Dong Xianzai pengecut, kamu hanya bermulut besar. Perlu kamu ketahui, aku Sin Mosu adalah orang yang telah memenggal kepala Dong Lian dan Dong Shou Jin. Jika kamu ingin melihat kepalanya, datanglah padaku. Ucapnya sambil menunjukkan dua kepala. Satu di tangan kiri dan satu di tangan kanannya. Ah, bangsaat kau, Dong Xianzai meraung dengan keras. Kali ini emosinya benar-benar tidak dapat terbendung. Sus, tubuhnya keluar dari kereta kuda dan melesat ke arah Sin Mosu. Sus, sus, 14 jenderal yang merupakan para kultivator Dewa Langit tingkat dasar berbaris di belakangnya. Di atas langit, dari jarak 300 meter, mereka berdua saling berpandangan, sedangkan prajurit yang ada di bawahnya terus bergerak mundur. Oh, akhirnya, Yang Mulia Kaisar Agung Dong Xianzai keluar dari lubang persembunyiannya. Para jenderal, tanpa kalian Kaisar Kodok ini tidak akan berbicara besar. Tanpa kalian, aku rasa
Dia dari tadi mungkin sudah menggali lubang untuk bersembunyi. Ucapnya sambil tertawa terbahak-bahak, Xin Mosu, berikan dua kepala itu padaku. Dong Xianzai, apakah kau tidak bermimpi? Perlu kau ketahui bahwa sebentar lagi aku akan mengoleksi kepalamu. Ucap Xin Mosu lantang. Xin Mosu keparaat, hari ini kau harus mati. Teriak sang kaisar sambil melepaskan aura dewa langit tingkat dasar dari tubuhnya. Dong Xianzai kodok, jangan bertindak gegabah. Ada yang ingin aku sampaikan sebelum kita melakukan pertempuran hidup dan mati. Ucap Xin Mosu dengan nada yang sangat dingin. Di bawah, prajurit yang sedang bertempur juga ikut penasaran dengan apa yang akan disampaikan oleh Xin Mosu. Pertama, aku ingin kamu memberi perintah untuk menghentikan pertempuran ini. Kedua, aku ingin kamu menyerahkan tahta kekaisaran padaku. Apa? Xin Mosu, mimpimu terlalu ketinggian. Apakah kamu tidak menyadari apa yang baru saja kamu ucapkan? Dong Xianzai kodok, kau yang bermimpi berlebihan dan menganggap dirimu masih sebagai kaisar. Apakah kau tidak menyadari dengan kekuatan yang kau miliki saat ini, walaupun kami kalah jumlah, tapi secara kualitas kami lebih kuat darimu? Dong Xianzai, jika aku mau, aku dapat membunuh semua prajurit ini, tetapi aku tidak ingin melakukannya, karena mereka adalah rakyat kekaisaran Dongnan. Dong Xianzai, kaisar yang mengorbankan rakyatnya adalah kaisar kodok, dan kamu benar-benar tidak pantas menjadi seorang kaisar. Ucap Xin Mosu lantang. Wajah Dong Xianzai memerah. Xin Mosu, apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Prajurit, para jenderal kekaisaran Dongnan, lihat kaisar kalian ini. Jika kalian juga bersikap seperti dia, maka aku Xin Mosu akan membunuh kalian semua. Para raja, sus, sus. Lima raja muncul di belakang Xin Mosu. Mereka adalah Raja Wang Dianli dari Kerajaan Liang, Bai Lixi dari Kerajaan Bai, Lu Mubai dari Kerajaan Lu, Huo Yan dari Kerajaan Huo, dan Cao Changmo dari Kerajaan Cao. Prajurit Dongnan, yang baru kalian hadapi saat ini adalah sebagiannya saja. Jika lima raja yang ada di belakangku ini menggerakkan seluruh pasukan, apakah kalian yakin bisa bertahan hingga saat ini? Prajurit dan para jenderal kekaisaran begitu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kerajaan Xin ternyata telah didukung oleh lima kerajaan lainnya. Hentikan pertempuran dan menyerahlah. Aku Xin Mosu akan mengampuni kalian dan kalian dapat memegang kata-kataku. Tapi ada dua hal yang sangat aku inginkan. Satu, aku ingin kepala Menteri Pertahanan Ao Chue dan aku juga ingin kepala Kaisar Kodok Dong Xianzai ini. Sambil menunjuk ke arah Dong Xianzai yang mematung, prajurit yang sedang bertempur lalu menghentikan tindakannya. Mereka terdiam sambil menatap ke arah Dong Xianzai yang masih terdiam dengan wajah memerah seperti tomat. Tiba-tiba tawa kerasnya bergema. Hahaha, Xin Mosu, kau begitu luar biasa. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan hingga dapat mempengaruhi para raja bodoh itu. Kalian telah melakukan pemberontakan, tapi apakah kalian pikir pasukan kekaisaran dapat dikalahkan dengan begitu mudah? Wong. Tiba-tiba dari arah selatan muncul para kultivator tingkat dewa yang berjumlah 2.500 orang. Melesat dengan kecepatan tinggi, prajurit topeng makam. Sejak kapan Kaisar Dong Xianzai bekerja sama dengan aliran hitam? Ucap prajurit serta para jenderal bergumam. Sekte topeng makam adalah sekte tingkat menengah aliran hitam yang berasal dari jantung benua teratai biru. Perbedaan sekte ini dengan sekte aliran hitam lainnya adalah mereka memiliki cabang di berbagai kekaisaran yang ada di sekitar wilayah jantung benua teratai biru. Prajurit kekaisaran Dongnan, lihatlah apa yang telah dilakukan oleh Kaisar Kodok Dong Xianzai ini. Dia bahkan telah bekerja sama dengan sekte aliran hitam. Apakah kalian tetap ingin mempertahankan seorang kaisar yang seperti ini? Xin Mosu, percuma saja kau mempengaruhi mereka, karena prajurit kekaisaran Dongnan tidak akan pernah mendengarkan perintah seorang yang bukan kaisarnya. Ucapnya sambil tertawa. Pangeran, apa yang akan kita lakukan? Tanya Lu Mubai yang melihat pasukan topeng makam yang semakin mendekat. Yang mulia Lu Mubai, tenanglah.
Serahkan ini padaku, Sung. Aura para kultivator dewa tingkat bumi hingga tingkat langit dari pasukan sekte topeng makam tiba dan berbaris di belakang Dong Xianzai. Xin Mosu, katakan sesuatu sebelum pasukan sekte topeng makam menghancurkan pasukan kalian. Ucapnya sambil tertawa dengan suara lantang. Sekte topeng makam, ini adalah urusan pihak kekaisaran kecil Xin dengan kekaisaran agung Dongnan. Aku minta kalian segera pergi dan tidak ikut campur. Tawa lantang pemimpin pasukan tersebut bergema dengan keras. Atas dasar apa kamu berbicara seperti itu? Pangeran Xin Mosu, Kaisar Dong Xianzai adalah murid sekte topeng makam, sehingga wajar jika kami membantunya. Menyerahlah, kami akan mengampuni kalian tapi dengan syarat, hancurkan kultivasi kalian. Ucap sang pemimpin sambil menunjuk ke arah Xin Mosu dengan sombong. Tawa lantang Xin Mosu bergema. Tuan, sekte kecil seperti kalian bertindak seperti sekte besar saja. Apakah Anda benar-benar yakin dengan apa yang Anda katakan sebelumnya? Jangan karena membela satu orang, sekte kalian akan dimusnahkan. Ucap Xin Mosu lantang. Xin Mosu, berhentilah membual. Aku sudah muak dan tidak ingin lagi mendengar kata-katamu. Balas sang kaisar dengan nada mengejek. Prajurit, serang dan tumpas mereka dan jangan sisakan satu orang pun. Suara Dong Xianzai dengan lantang memberi perintah. Kelima raja yang berada di belakang Xin Mosu terkejut dan sedikit ciut, tetapi mereka yakin bahwa Xin Mosu masih memiliki kartu truf yang belum dikeluarkannya. Wong, ledakan aura kultivator tingkat dewa menggetarkan langit kota Dongnan. Para raja, jika ada di antara kalian yang ingin menyerah, maka menyerah sekarang sebelum kami menyerang. Lima raja yang berada di belakang Xin Mosu masih diam dan tidak bergeming. Cih, seorang kaisar yang mengabdi pada sekte aliran hitam benar-benar tidak pantas menjadi kaisar kami. Ucap Huo Yan menjawab dengan lantang. Huo Yan, kau telah meminta kematianmu, maka aku dengan senang hati menyaksikan kematianmu, ucap Dong Xianzai sambil tertawa lantang. Jika tidak ada yang ingin menyerah, maka kami akan menyerang. Pasukan serang, teriak sang pemimpin dengan penuh semangat. Pada saat murid sekte topeng makam tersebut akan bergerak menyerang, dengan tenang Xin Mosu mengeluarkan lencana giok hijau bergambar gunung emas yang dilingkari naga ungu. Seranglah, aku juga ingin melihat keberanian pemimpin sekte topeng makam mengusik keberadaanku. Sambil mengeluarkan giok berwarna merah, jika aku memecahkan lencana giok merah ini, maka tidak akan ada jalan kembali. Penggal kepala Dong Xianzai untukku, sekarang. Teriaknya dengan lantang. Prajurit sekte topeng makam yang hendak menyerang tiba-tiba menghentikan tindakannya, bahkan sang pemimpin pasukan tiba-tiba terlihat begitu ketakutan. Di balik topeng perak yang digunakan, keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Dalam hitungan ketiga, jika kalian tidak memenggal kepala Dong Xianzai, maka aku dapat memastikan tidak ada di antara kalian dapat menahan serangan pasukan panah langit. Semua orang terdiam, baik itu pasukan dari kerajaan Xin hingga pasukan dari kekaisaran Dongnan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xin Mosu adalah murid khusus dari salah satu wakil pemimpin puncak sekte Gunung Emas. Huo Yan menatap ke arah Huo Er sambil menganggukkan kepalanya. Jika saja Huo Er tidak melakukan perekrutan prajurit kekaisaran di kerajaan Huo, dia tidak akan pernah bertemu dengan King Ruo yang menyamar menjadi prajurit sekte aliran hitam yang menginformasikan latar belakang dukungan keluarga Suci Xin. Huo Er, ternyata keluarga Suci Xin memang memiliki dukungan yang kuat. Ucap Huo Yan pada Huo Er melalui telepati. Kakak benar, syukur Paman Huo Busang juga menyarankan hal yang demikian. Satu, dua, ti, bom, bom, duar. 2.500 prajurit sekte topeng makam lalu menyerang Dong Xianzai dan mengeroyoknya. Mereka tidak ingin mengambil resiko hanya karena melindungi satu orang, mengakibatkan satu sekte dimusnahkan. Aku juga ingin kalian memenggal kepala Menteri Ao Cue. Ucap Xin Mosu sambil menunjuk arah Menteri Pertahanan Ao Cue yang terlihat ketakutan. Menteri Pertahanan Ao Cue begitu kebingungan mengapa Xin Mosu begitu berambisi untuk membunuhnya.
Tanpa menunggu hitungan dari Sin Musu, sebagian murid sekte topeng makam yang mengelilingi Dong Xianzai memisahkan diri dan menyerang Ao Cue dengan brutal. Dentuman ledakan menggetarkan langit. Pukulan yang dilancarkan oleh para murid sekte topeng makam beradu dengan serangan Dong Xianzai yang berusaha membela diri. Duar, duar. Sehebat apapun Dong Xianzai, dia tidak akan pernah mampu menghadapi ratusan kultivator tingkat dewa yang menyerangnya secara bersama-sama. Dalam hitungan menit, Dong Xianzai yang merupakan kultivator dewa tingkat langit dasar tersebut terlempar dari langit hingga menghantam tanah dengan tubuh terluka parah. Tanpa menunda, sang pemimpin pasukan topeng makam lalu menghampirinya. "Tunggu, gunakan pedang ini," ucap Sin Musu sambil melempar pedang Sue Luo padanya. Di hadapan semua orang, tanpa ragu sang pemimpin tersebut lalu memenggal kepala Dong Xianzai. Slash! Pedang itu bergerak secepat angin. Buk, kepala Dong Xianzai terjatuh di tanah dengan darah menyembur dari lehernya yang terpotong. "Tutuan, ini," ucap sang pemimpin sambil menyerahkan kepala Dong Xianzai pada Sin Musu. Tidak lama kemudian salah seorang murid juga lalu membawa kepala Menteri Pertahanan Ao Cue dan menyerahkannya. "Tutuan, apakah kami boleh pergi?" ucap sang pemimpin sekte bertopeng. "Aku memang mengizinkan kalian untuk pergi, tapi kalian tahu aturan yang telah diberikan oleh sekte Gunung Emas pada murid sekte aliran hitam yang berani mengganggu murid mereka," ucap Sin Musu lantang. Sang pemimpin pasukan sekte bertopeng sangat menyesal karena sebelumnya mengabaikan kata-kata Sin Musu. Dan yang lebih membuatnya sedih adalah harus berhadapan dengan murid sekte Gunung Emas yang tidak pernah mentoleransi keberadaan sekte aliran hitam. Sang pemimpin pasukan sekte bertopeng lalu mengumpulkan semua cincin penyimpanan mereka dan memberikannya pada Sin Musu. Selain itu, satu persatu mereka mulai memotong tangan kanannya lalu hendak pergi. King Luo dan King Ling yang berada di atas gunung, 1 kilometer dari pusat pertempuran menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Sin Musu menggelengkan kepalanya. "Kakak Luo, aku melihat tindakan kakek Sin Musu sepertinya akan membuat jerat bagi dirinya sendiri," ucap King Ling tiba-tiba bicara. King Luo yang terdiam mengirimkan pesan giok jiwa pada Sin Musu. "Kakak Luo," ucap King Ling sambil menatap ke arah King Luo. "Ling Er, tenanglah. Aku tidak akan membiarkan kakek Musu membiarkan mereka pergi dengan mudah. Paling tidak, mereka harus kehilangan kultivasinya." "Kapan kamu memberikan kakek Musu lencana giok hijau itu?" tanya King Ling sambil memperhatikan lencana giok hijau yang ada di tangan Sin Musu. "Ling Er, aku memberikannya pada malam sebelum kita menyerang keluarga Suci Sing. Saat itu aku memintanya untuk tidak ikut pergi, dan aku menyelipkan lencana giok hijau itu." Sambil berbincang-bincang, mereka terus memperhatikan perkembangan di medan pertempuran dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh Sin Musu. "Kakak Luo, apa yang akan kita lakukan sekarang?" "Ling Er, tunggu hingga kakek Musu menyelesaikan pekerjaannya, setelah itu kita bisa melanjutkan perjalanan. Aku tidak ingin meninggalkannya tanpa mengetahui dia menuntaskan pekerjaannya." "Baik, kakak benar. Kita harus memastikan bahwa kakek Musu benar-benar telah menuntaskan pekerjaannya." Di medan pertempuran, Sin Musu tiba-tiba menghentikan tindakan para murid sekte topeng makam yang akan meninggalkan tempat itu. "Aku belum minta apa yang harus kalian lakukan, tetapi kalian telah melakukannya dan itu tidak sesuai dengan keinginanku." "Yang Mulia Pangeran, apa maksud Anda?" tanya sang pemimpin dengan keringat dingin mengucur di tubuhnya. "Sebelumnya kamu telah mengancam akan menghapus kultivasi yang kami miliki. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa sekte Gunung Emas tidak akan pernah membiarkan musuh mereka pergi dengan bebas. Jika ingin pergi, hancurkan kultivasi kalian. Jika tidak, maka aku akan menghancurkan lencana giok merah ini," ucap Sin Musu dengan dingin. Sebelumnya dia tidak ingin melakukan tindakan tersebut karena dia memiliki banyak pertimbangan, terutama pembalasan akan dilakukan oleh sekte utama mereka. Tetapi setelah mendapat peringatan dari King Luo yang baru saja diterimanya melalui pesan giok jiwa, mau tidak mau dia harus melakukannya. Selain itu,
Dia juga menyadari bahwa apa yang dilakukannya akan menjadi jeratnya di masa depan. "Pangeran, apakah ini tidak berlebihan?" ucap sang pemimpin kelompok memberanikan diri. "Jika kalian tidak mau melakukannya, silakan. Aku tidak memaksa, tetapi kalian tahu konsekuensinya." Sang pemimpin serta para murid sekte topeng makam terdiam. Jika mereka melakukan kesalahan dengan menolak keinginan Sin Mosu saat ini, bukan mereka saja yang berakhir, tetapi seluruh keluarga dan klan mereka juga akan menjadi korban, karena para petinggi topeng hitam tidak akan membiarkan keluarga mereka dengan bebas. Wung, ledakan aura kultivator dewa tingkat langit keluar dari tubuh Sin Mosu. Dengan tenang dia mulai menyuntikkan kekuatan pada lencana giok merah. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Sin Mosu, sang pemimpin pasukan tersebut lalu menghancurkan kultivasinya dan diikuti oleh para murid yang lain. Prajurit kekaisaran serta para jenderal dan para menteri yang ada di tempat tersebut menatap ke arah Sin Mosu dengan ketakutan, mata mereka benar-benar terbuka. Tindakan Sin Mosu tepat seperti yang dirumorkan oleh semua orang bahwa Sekte Gunung Emas tidak akan mengampuni para murid Sekte Aliran Hitam dengan mudah. "Sekarang kalian boleh pergi," ucap Sin Mosu sambil mengibaskan lengan bajunya. "Yang Mulia Pangeran, bagaimana dengan keselamatan kami?" tanya sang pemimpin dengan cemas. "Itu bukan tanggung jawabku. Jika kalian ingin selamat, jangan berurusan dan membuat masalah dengan kultivator aliran hitam, jadilah orang baik." Mendengar jawaban Sin Mosu yang demikian, pemimpin pasukan pergi dengan wajah masam yang diikuti oleh para murid lainnya sambil merutuk diri. Mereka telah kehilangan cincin penyimpanan, tangan kanan lalu terakhir adalah kultivasi mereka. "Bangsat Dong Xianzai terkutuk itu telah menjebak, bahkan membunuh kita dengan pasti," ucap mereka sambil melangkahkan kaki dengan gontai. Setelah para murid sekte topeng makam pergi meninggalkan tempat itu, Sin Mosu lalu mengarahkan pandangannya pada semua orang yang masih berada di tempat itu. "Kalian semua adalah saksi. Dengan ini, aku Sin Mosu akan mengambil alih kekaisaran Dongnan. Hormat pada Yang Mulia Kaisar Sin Mosu," ucap para raja yang berada di belakangnya sambil berlutut dengan hormat. Tindakan kelima para raja tersebut lalu diikuti oleh semua prajurit aliansi. Di pihak prajurit kekaisaran, 14 jenderal yang ada tiba-tiba berlutut dan memberi hormat pada Sin Mosu. Tindakan ke-14 jenderal tersebut lalu diikuti oleh 250.000 prajurit kekaisaran yang tersisa. Mereka lalu berlutut dan memberi hormat pada Sin Mosu. Dari jauh, Jenderal Ao Lingtian yang sebelumnya telah menjadi jenderal utama kekaisaran Dongnan menatap Sin Mosu dengan ragu. Saat ini dirinya dalam posisi serba salah. Mendukung Sin Mosu atau melawannya? Melakukan perlawanan adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, dan mendukung Sin Mosu juga tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi bagian dari seseorang yang telah membunuh pamannya, Menteri Pertahanan Ao Cui? "Jenderal Ao Lingtian," ucap seorang jenderal membuyarkan lamunannya. Ao Lingtian gelagapan dalam mengarahkan pandangannya pada Sin Mosu. "Ao Lingtian memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar Sin Mosu," ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Walaupun hatinya begitu sedih atas kematian pamannya, tetapi banyak nyawa yang juga harus dilindunginya, terutama keluarganya yang masih merupakan bagian dari keluarga kekaisaran. Lagi pula Sin Mosu juga tidak mempermasalahkan kehadiran, itu berarti Sin Mosu tidak memiliki dendam pribadi dengannya. Sin Mosu menganggukkan kepalanya, sambil mengarahkan pandangannya pada semua orang. "Pasukan, bergerak," ucapnya lantang sambil mengarahkan seluruh pasukan untuk pergi menuju ibu kota kekaisaran. Sin Mosu didampingi 5 raja dan 14 jenderal kekaisaran lalu bergerak menuju benteng kota. 500 meter mendekati gerbang kota. "Lihat, pasukan Yang Mulia Kaisar Dong Xianzai mendekat. Buka pintu gerbang, segera." "Tunggu, mengapa yang berada di belakang kereta kuda kekaisaran adalah panji-panji kerajaan Xin?" "Benar, tapi di sana juga ada 14 jenderal pelindung kaisar." Para menteri dan jenderal yang berjaga di atas benteng kota dibuat kebingungan.
Tiba-tiba seorang pemuda keluar dari kereta kuda dan menatap gerbang kota yang masih tertutup dengan tersenyum tenang. Para menteri dan jenderal yang berjaga di benteng kota begitu terkejut dan semakin bingung saat melihat seorang pemuda yang tidak mereka kenal. "Aku Xin Mosu, aku telah mengalahkan Kaisar Dong Xianzai dan mengambil alih pasukannya. Buka gerbang," ucapnya lantang sambil menunjukkan lencana emas kekaisaran yang diperolehnya dari cincin penyimpanan Dong Xianzai sebelumnya. Semua orang yang berada di atas benteng kota saling berpandangan. Para jenderal dan menteri terlihat kebingungan. "Apalagi yang kalian tunggu? Cepat buka gerbang kota. Pangeran Xin Mosu adalah kaisar sah kekaisaran Dongnan," ucap Jenderal Huo Er dengan suara lantang. "Buka sekarang atau kalian akan dihukum," ucap salah satu jenderal pelindung berteriak dengan lantang. Tanpa ingin membuat masalah, Ao Lingtian lalu terbang ke atas benteng kota dan menemui semua orang yang ada di tempat itu. Di atas benteng tembok kota, Ao Lingtian dan para jenderal serta para menteri yang berjaga terlihat sedang berdiskusi. Tidak lama kemudian seorang jenderal meminta pada prajurit untuk membuka gerbang. "Sus." Jenderal Ao Lingtian lalu turun dari atas benteng kota dan menemui Xin Mosu dan pasukan yang masih menunggu di depan gerbang pintu kota. "Hormat pada Yang Mulia Kaisar Xin Mosu. Harap Yang Mulia Kaisar bersabar, karena pasukan sedang mengerahkan seluruh rakyat kota untuk menyambut kedatangan Anda," ucap Jenderal Ao Lingtian sambil berlutut dengan hormat. "Ao Lingtian, aku mengenalmu sebagai orang yang berasal dari klan Ao, tetapi aku tidak memiliki dendam pribadi denganmu. Kematian Ao Cue sebelumnya itu karena kesalahannya," ucap Xin Mosu menatap tajam ke arah Ao Lingtian. "Yang Mulia Kaisar, terima kasih atas pengampunanmu," ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Sambil menunggu dibukanya gerbang kota, Xin Mosu melanjutkan lagi pembicaraannya dan menjelaskan alasan dirinya membunuh Menteri Ao Cue. "Di dalam kota Kekaisaran, kegemparan terjadi saat pasukan Kekaisaran menyebarkan berita dan meminta semua orang untuk datang menyambut kedatangan Kaisar baru mereka. Mereka hampir tidak percaya, karena dalam satu hari terjadi perubahan besar-besaran di ibu kota Kekaisaran. Baru tadi pagi mereka melihat 300.000 pasukan Kekaisaran keluar dari benteng kota untuk menyerang Kerajaan Xin. Belum sore tiba, mereka diminta untuk menyambut kedatangan Kaisar baru mereka. Jalan ibu kota Kekaisaran mulai dipadati oleh rakyat yang berbaris rapi di sepanjang tepi jalan. Mereka terlihat antusias ingin melihat kaisar baru mereka. Di benteng kota, tiba-tiba seorang jenderal keluar dan membuka gerbang kota lalu melapor pada Jenderal Ao Lingtian. "Jenderal Ao Lingtian, rakyat kota telah berada di posisi mereka masing-masing, mereka sudah siap menyambut kedatangan sang kaisar." "Baik," jawab Ao Lingtian lalu melapor pada Xin Mosu. "Yang Mulia Kaisar, mari," ucap Ao Lingtian sambil mempersilahkan Xin Mosu untuk memasuki gerbang kota. Bersama lima raja dan jenderal utama Huo Er serta didampingi 14 jenderal pelindung kaisar, Xin Mosu bersama rombongan memasuki gerbang kota. Semua orang yang berada di sepanjang jalan tersebut menatapnya dengan hormat. Selain itu, Xin Mosu juga menunjukkan sikap ramahnya dengan tersenyum hangat pada semua orang. Sesampainya di istana kerajaan, di atas tangga istana itu, dia menghentikan langkahnya lalu menatap semua orang yang berada di halaman istana dengan wajah ramah. "Aku Xin Mosu, akan membawa perubahan besar-besaran pada Kekaisaran Dongnan. Aku tidak ingin mendengar ada kata penindasan yang dilakukan oleh sesama kerajaan, ataupun semua orang yang ada di dalam Kekaisaran Dongnan, dan aku juga akan menghapus semua sekte aliran hitam," ucapnya lantang. Semua orang dari tempat itu begitu terkejut dengan pernyataan tersebut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kaisar baru mereka tersebut sangat membenci ketidakadilan, bahkan dia akan menghapus sekte aliran hitam. "Hidup Yang Mulia Kaisar Xin Mosu! Hidup Yang Mulia Kaisar Xin Mosu!" teriak pasukan aliansi dengan penuh bersemangat. Tindakan itu lalu diikuti oleh semua orang yang ada di tempat itu. "Para jenderal, para menteri, kita akan mengadakan pertemuan darurat. Sedangkan prajurit,
urus mereka yang terluka dan mereka yang telah meninggal. Adakan pemakaman kehormatan selama 7 hari, dan pada hari ke-8, aku mengundang seluruh rakyat yang ada di kekaisaran untuk datang dalam pesta perjamuan. Ucapnya sambil memasuki istana kota kekaisaran. Di tengah kerumunan massa yang ada di halaman istana, Ling Er, sepertinya kita sudah bisa meninggalkan kerajaan ini dan melanjutkan perjalanan kita. Baik, balas King Ling. King Ruo dan King Ling lalu memisahkan diri dari kerumunan itu dan memeriksa keamanan istana kota. Sebelum meninggalkan ibu kota kekaisaran, mereka berdua juga memeriksa keamanannya di setiap tempat. Setelah memastikan situasi benar-benar aman, mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya menuju Sekte Gunung Emas. Sus, sus. Dua cahaya keemasan melesat ke arah timur dengan kecepatan tinggi. Di dalam perjalanan, kakak, kemana tujuan kita selanjutnya? Ling Er, sebenarnya aku ingin ke kota Chang'an, tetapi karena kita melewati jalur yang berbeda sebaiknya kita menuju Kekaisaran Qian. 7 hari kemudian, berita kekacauan yang terjadi di Kekaisaran Dongnan menyebar di berbagai kekaisaran yang ada di wilayah perbatasan barat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekacauan yang begitu singkat telah mengubah wajah kekaisaran itu. Yang membuat posisi Kekaisaran Dongnan menjadi kuat adalah keberadaan kaisar baru mereka yang merupakan murid khusus salah satu wakil pemimpin puncak Sekte Gunung Emas, sehingga kedudukan Kekaisaran Dongnan hampir sama dengan Kekaisaran Wei dan Kekaisaran Bei yang mendapat perlindungan dari pasukan panah bumi dan panah langit. Di atas langit yang cerah, terlihat dua cahaya keemasan terus melesat dengan kecepatan tinggi bergerak ke arah timur. 7 hari kemudian, akhirnya mereka tiba di perbatasan Kekaisaran Qian. Saat mereka sedang terbang, tiba-tiba ratusan anak panah mengarah pada mereka. Sus, sus. Anak panah itu melesat ke arah mereka dengan secepat angin. Dengan tenang dan santai mereka berdua meliuk-liuk menghindari serangan anak panah tersebut. Tuan-tuan, Anda berdua memasuki wilayah Kekaisaran Qian. Ucap seorang jenderal yang berjaga di wilayah perbatasan tersebut menghentikan King Ruo dan King Ling yang terbang mendekati mereka. Sus, sus. King Ruo dan King Ling mendarat di hadapan jenderal tersebut. Maaf jenderal, kami berdua hanya pengembara yang kebetulan lewat, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan-tuan, Anda berdua saat ini tiba di wilayah kerajaan Cheng Xibao, yang merupakan wilayah Kekaisaran Qian. Tunjukkan identitas Anda jika ingin melanjutkan perjalanan. Dengan tenang King Ruo dan King Ling lalu menunjukkan identitas mereka sebagai murid luar Sekte Gunung Emas. Oh, tuan-tuan berdua ternyata berasal dari Sekte Agung, ucapnya sambil mempersilahkan King Ruo dan King Ling untuk melewati wilayah perbatasan. Terima kasih Jenderal, ucapnya sambil memberikan sebuah cincin penyimpanan tingkat raja yang berisi ribuan kristal jiwa. Tuan, ini sangat banyak sekali. Jenderal, terimalah, di tempat ini kalian semua perlu makanan dan pakaian, ucap King Ruo lalu bergerak meninggalkan jenderal tersebut. Tuan-tuan, terima kasih, ucap sang jenderal sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Setelah King Ruo dan King Ling meninggalkan tempat tersebut, jenderal tersebut lalu menutup perbatasan dan kembali berjaga serta memerintahkan kepada para prajurit agar tidak mengganggu dan mengusik keberadaan King Ruo dan King Ling. 100 meter dari wilayah perbatasan, King Ruo dan King Ling lalu melanjutkan perjalanan mereka dengan terbang ke arah kota. Kakak, mengapa kita menggunakan lencana Sekte Gunung Emas dan mengapa kita harus melewati kota ini? Ling Er, aku tidak ingin perjalanan kita terkendala, dan terbukti, ternyata mereka menghormati keberadaan Sekte Gunung Emas walaupun kita menggunakan lencana perak. Ling Er, kota Cheng Xibao adalah kota harta, siapa tahu kita menemukan sumber daya langka, ucap King Ruo menjelaskan. King Ling hanya mengangguk-angguk sambil terus bergerak mengikuti King Ruo. Setelah melewati desa-desa kecil yang berada di sepanjang perbatasan mereka berdua akhirnya tiba di ibu kota kerajaan Cheng Xibao. Di depan gerbang kota, tuan-tuan, tunjukkan identitas kalian, biaya masuk per orang 50 kristal jiwa.
Sekali lagi King Ruo dan King Ling lalu menunjukkan lencana perak yang bergambar gunung emas yang dilingkari naga ungu. "Silahkan masuk tuan, dan Anda berdua dibebaskan dari biaya masuk," ucap prajurit jaga tersebut dengan hormat. "Prajurit, terima kasih," ucap King Ruo sambil memberikan kantong penyimpanan yang berisi 100 buah kristal jiwa. "Tuan-tuan, ini," ucap prajurit jaga, "kami hanyalah pengembara. Status kita sama dengan yang lainnya. Mohon prajurit menerima," ucap King Ruo sambil melanjutkan perjalanannya. "Murid sekte aliran putih selalu melakukan tindakan yang terpuji," ucapan prajurit tersebut membatin, lalu menutup kembali pintu gerbang kota. Kerajaan Cheng Shibao adalah satu dari 5 kerajaan besar yang ada di Kekaisaran Qian. Kota tersebut adalah kota berbenteng yang dijaga ketat oleh para kultivator tingkat tinggi. Alasan penjagaan ketat itu, karena kota Cheng Shibao adalah kota perdagangan. Setiap hari, kota tersebut selalu ramai dikunjungi para kultivator untuk mencari sumber daya. "Kakak Ruo, kota ini dijaga dengan ketat," ucap King Ling sambil memperhatikan para kultivator tingkat dewa yang bersembunyi di benteng kota. "Ling Er, kota ini adalah kota perdagangan sehingga wajar saja jika pihak kerajaan menempatkan prajurit tingkat tinggi untuk melindungi kerajaan mereka," balas King Ruo menjelaskan. Mereka berdua terus melangkah hingga akhirnya singgah di sebuah penginapan sederhana. Walaupun disebut sebagai penginapan sederhana, tetapi penginapan tersebut tidak ubahnya seperti penginapan mewah yang ada di kota-kota besar lainnya. "Sungguh tempat yang benar-benar hidup," ucap King Ling bergumam saat melihat para pengunjung yang terus berdatangan. Di lantai dasar penginapan yang merupakan restoran penginapan, King Ruo dan King Ling berusaha mencari tempat duduk, tetapi tempat tersebut telah terisi penuh. King Ruo yang sebelumnya ingin mencari informasi dari banyak orang yang ada di tempat tersebut akhirnya memesan ruangan khusus. Di dalam ruangan khusus, sambil menunggu makanan dan minuman, King Ruo dan King Ling lalu duduk dengan santai sambil meregangkan tubuhnya. Dengan tenang mereka berbincang-bincang. "Ling Er, aku sebenarnya masih penasaran dengan leluhur klan Xin," ucap King Ruo membuka percakapan. "Mengapa sebelumnya tidak kamu tanyakan pada kakek buyut, dan apa yang membuat kakak Ruo begitu penasaran?" tanya King Ling. "Aku ingin menanyakannya, tetapi kakek buyut sepertinya merahasiakan sesuatu padaku. Aku hanya ingin tahu dari mana klan Xin berasal, karena sebelumnya di saat aku mengambil pusaka klan Luan, aku mendengar percakapan bahwa yang mendirikan kerajaan Xin sebelumnya adalah keluarga suci Xing, lalu kerajaan itu dirampas oleh keluarga suci Luan. Setelah itu, barulah klan Xin datang dan merebut kota itu. Yang membuatku begitu penasaran adalah pilar giok hijau Seng Zhang. Ah sudahlah, aku akan menanyakan hal ini pada nenek King Ruyue," ucap King Ruo sambil memperbaiki posisi duduknya. Tidak lama kemudian, pelayan penginapan memasuki ruangan sambil membawa makanan dan minuman yang telah mereka pesan. "Tuan-tuan selamat menikmati," ucap pelayan itu lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah pelayan itu pergi, King Ruo dan King Ling lalu menikmati makanannya dengan tenang. "Kakak, apa yang akan kita lakukan hari ini? Sepertinya aku ingin beristirahat untuk beberapa hari, setelah itu kita akan jalan-jalan menikmati kota ini, bagaimana?" "Aku selalu ikut Ruo Gege," ucap King Ling dengan lembut. Setelah selesai menikmati makanannya, mereka berdua lalu meninggalkan ruangan khusus itu dan memesan kamar penginapan. Di dalam kamar penginapan, King Ruo lalu membawa King Ling memasuki dunia jiwa dan beristirahat di dalam istana emas. "Sungguh perjalanan yang mengesankan," ucap King Ruo sambil meregangkan tubuhnya lalu baring di atas tempat tidur. Setelah melalui berbagai peristiwa yang terjadi di kerajaan Xin hingga kekaisaran Dongnan, mereka berdua akhirnya bisa beristirahat dengan santai. 2 hari kemudian, King Ruo keluar dari kamarnya lalu menuju aula kultivasi. Setelah naik tingkat menjadi kultivator dewa langit tingkat dasar, King Ruo masih belum perbaiki dan meningkatkan beberapa kekuatannya, salah satunya adalah kekuatan petir abadi. Petir abadi sendiri memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat puncak.
Selama ini dia telah menguasai kekuatan petir abadi tingkat dasar, tetapi kekuatannya baru mencapai 35% saja. Di aula kultivasi, dengan tenang King Ruo terus berlatih untuk menaikkan tingkat kekuatan serangan petir abadinya. Di tempat lain di dunia jiwa King Ruo, King Ling sedang mengunjungi dan mengawasi Yong Jun yang sedang berlatih. Setelah mengunjungi Yong Jun, King Ling lalu pergi ke aula kultivasi untuk berlatih. Dan Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Di gerbang kota Chengxi Bao, terlihat beberapa kelompok para kultivator tingkat tinggi terus berdatangan di kota itu. Mulai dari murid sekte aliran putih hingga sekte aliran hitam. Sebagai kota perdagangan, pihak kerajaan tidak membatasi siapa saja yang datang ke kota itu. Walaupun biasanya kota itu terlihat ramai, tapi kali ini kedatangan para kultivator tersebut memiliki agenda masing-masing yang tentunya sangat menarik perhatian mereka. Penginapan yang ada di kota Chengxi Bao mulai terisi karena para kultivator tersebut terus berdatangan. Di restoran penginapan, saudara, sepertinya persaingan untuk memasuki menara harta akan semakin ketat. Maksudnya, apakah saudara tidak melihat? Dua minggu lagi gerbang lembah Bao Senmi akan dibuka, tetapi para kultivator tingkat tinggi sudah bermunculan di kota ini. Saudara tenanglah, walaupun jika kita tidak dapat memasuki lembah Bao Senmi tersebut, tapi kita dapat mengikuti acara lelang setelah mereka keluar dari lembah tersebut. Tampak keceriaan di wajah semua orang. Mereka begitu bersemangat untuk memasuki tempat yang berbahaya dan penuh harta tersebut. Di dalam dunia jiwa King Ruo, satu minggu kemudian, King Ruo dan King Ling menghentikan latihannya. Saat ini, King Ruo telah meningkatkan kekuatan serangan petir abadinya hingga 50%. Sedangkan King Ling telah memantapkan pondasi kultivasinya sebagai kultivator dewa langit tingkat menengah. "Ling Er, waktunya kita jalan-jalan menikmati kota ini," ucap King Ruo mengakhiri kultivasinya. Setelah mengganti pakaiannya, mereka berdua lalu keluar dari dunia jiwa dan keluar dari kamar itu menuju restoran penginapan. "Kakak, tempat ini semakin ramai. Coba kakak, lihatlah sepertinya banyak para kultivator aliran hitam," ucap King Ling sambil meraih kursi dan mendudukinya. Sambil menunggu makanan dan minuman yang telah dipesan, King Ruo dan King Ling menajamkan pendengarannya untuk mendengar percakapan para tamu tersebut untuk mencari informasi. "Kakak, sepertinya dalam satu minggu lagi pihak kerajaan akan membuka gerbang menara harta. Apa tanggapan kakak mengenai hal ini?" "Ling Er, tujuan kedatangan kita ke kota ini adalah untuk mencari sumber daya. Tentu saja kita akan memasuki tempat itu." "Baiklah, aku ikut. Sepertinya kita harus mencari informasi untuk mengetahui dengan jelas tempat yang seperti apa yang dimaksud," ucap King Ling. "Ling Er benar, kita akan mencari informasi itu," jawab King Ruo berbincang-bincang dengan King Ling dengan santai. Tidak lama kemudian, seorang pelayan datang mengantarkan makanan dan minuman di meja mereka. "Pelayan, jika boleh aku tahu, di mana kira-kira aku dapat mencari informasi?" "Tuan-tuan berdua dapat pergi ke arah timur kota. Di sana ada menara Sinsi, dan tuan-tuan dapat membeli informasi apa saja pada mereka." "Pelayan, terima kasih," ucapnya sambil memberikan tips pada pelayan tersebut. "Terima kasih tuan," ucap pelayan tersebut dengan hormat lalu pergi. Setelah selesai nikmati makanannya, King Ruo dan King Ling lalu meninggalkan ruangan itu lalu bergerak ke arah timur kota. Di sepanjang jalan King Ruo dan King Ling dapat melihat kota tersebut begitu ramai, bahkan para pendekar tingkat tinggi terus berdatangan. "Kakak, sepertinya menara harta itu telah menarik perhatian banyak orang." "Ling Er benar, sepertinya lembah Bao Senmi ini memiliki sumber daya tingkat tinggi. Aku rasa demikian, karena tidak mungkin mereka tertarik dengan hal-hal yang biasa saja," jawab King Ling sambil terus melangkah. Cukup lama mereka berjalan hingga akhirnya mereka berdua tiba di sebuah halaman bangunan yang sangat tinggi dan megah. Di gerbang bangunan tersebut, mereka berdua disambut oleh prajurit yang merupakan para kultivator dewa tingkat dasar. "Selamat datang di Menara Sinsi. Tuan-tuan berdua silahkan masuk," ucap prajurit jaga tersebut dengan ramah.
King Luo dan King Ling menganggukkan kepala lalu memasuki tempat tersebut. Saat memasuki bangunan, mereka berdua langsung disambut oleh beberapa pelayan. "Tuan-tuan selamat datang, jika boleh kami tahu informasi tingkat apa yang tuan-tuan cari?" ucap pelayan bertanya. "Tingkat tinggi," jawab King Luo santai. "Baik tuan," balas sang pelayan. Sang pelayan lalu membawa King Luo dan King Ling menuju ke sebuah ruangan khusus. "Silahkan duduk tuan-tuan, dan mohon tunggu sebentar, saya akan memanggil atasan kami," ucap pelayan tersebut dengan ramah. Dengan tenang King Luo dan King Ling menganggukkan kepalanya. "Kakak Luo, para pelayan itu terlihat begitu sangat mencurigakan," ucap King Ling. "Kamu benar, sikap dan tindakan mereka yang ramah sepertinya tidak demikian. Mereka adalah orang yang selalu menjaga jarak dan selalu bersikap hati-hati," balas King Luo. Sambil menunggu seseorang yang sedang dipanggil pelayan tersebut, King Luo dan King Ling terus berbincang-bincang melalui telepati. Tidak lama kemudian, seorang gadis cantik dengan pakaian yang menampilkan bentuk tubuhnya memasuki ruangan itu dan menatap ke arah King Luo dan King Ling dengan penuh selidik. "Gadis ini," King Luo membatin. "Ling Er, aku tahu gadis ini, dia adalah putri Patriark Chendo. Aku pernah bertemu dengannya di kota Chang'an," ucap King Luo pada King Ling berbicara melalui telepati. "Oh, kenal atau sekedar kenal, apakah kamu tidak tertarik dengan gadis yang sangat cantik ini?" ucap King Ling menggoda King Luo berbicara melalui telepati. "Ling Er, aku serius." "Kakak, tenanglah, aku percaya," ucap King Ling sambil cekikikan saat melihat wajah King Luo yang sedikit berubah. "Tuan-tuan, maaf telah membuat Anda sekalian menunggu lama. Kita langsung saja pada pokok permasalahannya. Informasi apa yang ingin tuan ketahui dari kami?" "Nyonya, aku ingin tahu informasi mengenai Menara Harta, dan aku juga ingin tahu mengenai Lembah Bao Senmi," ucap tanya King Luo. "Ada lagi tuan, aku juga ingin tahu informasi mengenai Klan Xin." Gadis cantik gitu terdiam beberapa saat. "Tuan, untuk pertanyaan pertama dan kedua aku rasa kami dapat menjawabnya, tetapi untuk pertanyaan ketiga, kami rasa cukup sulit. Seharusnya jika tuan memang ingin mengetahui klan tersebut, tuan dapat mengunjungi Kekaisaran Dongnan, karena di ibu kota Kekaisaran, kami juga memiliki cabang, dan mungkin cabang kami memiliki informasi mengenai klan tersebut," ucap gadis itu. "Nyonya, tidak apa-apa, kita lanjutkan saja dengan pertanyaan pertama dan kedua." "Baik, tuan-tuan, aku akan menjelaskan pertanyaan yang pertama yaitu mengenai Menara Harta. Menara Harta adalah sebutan bangunan tingkat 7 yang dimiliki oleh Klan Lin, dan Menara Harta ini berkaitan langsung dengan Lembah Bao Senmi." "Nyonya, mengapa bisa demikian?" "Tuan-tuan, bagi siapa saja yang ingin pergi ke Lembah Bao Senmi, mereka harus terlebih dahulu memasuki Menara Harta yaitu untuk mengambil lencana giok hitam yang ada di sana untuk digunakan sebagai kunci agar bisa melewati gerbang mistis Bao Senmi." King Luo dan King Ling mengangguk-anggukan kepalanya. "Tuan-tuan, perlu Anda ketahui bahwa di dalam Menara Harta itu hanya terdapat 250 lencana saja. Untuk mendapatkan lencana tersebut, tuan-tuan akan bersaing dengan para kultivator tingkat tinggi lainnya. Untuk memasuki tempat tersebut, setiap orang akan dikenai biaya 125.000 kristal jiwa." Kening King Luo dan King Ling terlihat sesekali mengkerut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa biaya masuk tempat itu sangat mahal. "Jika demikian aku paham," ucap King Luo tiba-tiba. "Tuan-tuan, persaingan di dalam Menara Harta sangat brutal. Setiap orang dibebaskan untuk melakukan apa saja, termasuk membunuh," ucap wanita itu menjelaskan. King Luo dan King Ling menganggukkan kepalanya, tanda bahwa mereka berdua benar-benar memahami hal tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.